Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Video kali ini aku mau belanja bulanan. Sebenarnya video ini tuh mau aku upload di awal November, telat banget ya, tapi nggak apa-apa tetap aku upload. Seperti biasa, setiap bulan mau nggak mau harus luangin waktu buat belanja bulanan. Kali ini aku belanjanya di Naga Swalayan karena deket sama rumah dan harganya juga murah. Di sini aku beli barang yang memang aku butuhkan setiap bulannya, seperti minyak, gula, sabun cuci, dan lain-lain. Jadi sebelum belanja, aku catat dulu apa-apa aja yang mau aku beli supaya menghemat waktu saat berbelanja, juga untuk menghindari pembelian barang secara berlebihan. Jadi sistemnya untuk belanja bahan-bahan pokok atau sembako, aku belinya sebulan sekali dan untuk sayur biasanya aku 1 minggu sekali. Nah, kalau aku lebih suka belanja sekalian pada satu waktu, tapi tetap sesuai kebutuhan yang pastinya kita sudah paham ya kebutuhan masing-masing. Misalkan biasanya kita butuh minyak sebulan itu 4 liter, itu biasanya aku beli sekalian aja biar nggak bolak-balik. Soalnya kalau bolak-balik nanti ada aja sesuatu yang niatnya nggak kebeli jadi kebeli. Banyak hal-hal yang tidak terduganya gitu. Ditambah lagi kondisinya juga kan masih kayak gini, jadi males untuk keluar rumah. Oke, ini aku udah di pasar untuk beli sayuran mingguan. Aku biasa beli di Pasar Baru Bekasi. Nah, ini aku lagi milih-milih sayuran. Nah, kalau ini aku lagi beli ubi sama singkong 1 kilo 1 kilo. Totalnya itu 10.000. Dan ini aku lagi beli protein hewannya. Nah, ini aku udah sampai rumah dan sekarang aku mau isi-isi toples dulu. By the way, ini stiker toplesnya aku bikin sendiri. Kalau kalian mau buat juga, aku udah buat videonya, kalian bisa cek. Atau mau langsung beli, kalian bisa kunjungi Shopee aku. Linknya aku bakalan cantumin di bawah ya.
Dan seperti biasa, sehabis belanja sayur, aku selalu food prep. Ini udah bersih, tinggal masukin ke kulkas. Dan mungkin nanti aku bakalan buat video khusus membahas food preparation. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!